Sekarang ini kita akan terus ke Cerita Pagi ke negeri Sarawak untuk kita memperlihatkan topik berkaitan pemerkasaan bidang pertanian di bahagian Limbang melalui Agrikop. Bersama rakan pelampau kita, Dalini Jupar Ali. Silakan. Baik, apapun, terima kasih rakan setugas di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi untuk anda yang menonton Cerita Pagi Sarawak CPS bersiaran dari Limbang bersama dengan saya, Dalini Jupar Ali. Baik, selaras dengan usaha kerajaan negeri untuk memperkasa sektor pertanian, pelbagai program telah pun dianjurkan di negeri Sarawak. Dan salah satunya ialah Agriculture Community Outreach Program ataupun sekatanya AgriCorp, yang mana program ini diadakan di seluruh negeri. Dan alhamdulillah untuk hari ini saya berkesempatan bersama dengan pegawai pertanian bahagian Limbang, iaitu Encik Jafarudin Ali. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak RTM bersama-sama kita untuk program AgriCorp pada kali ini. Baik, Encik Jafarudin, boleh tak kongsikan dengan kita untuk di bahagian Limbang penganjuran AgriCorp yang sudah dilaksanakan di bahagian Limbang dan juga di Lawas, Encik Jafarudin? Okay. So, sepanjang dua bulan ini, pihak Jabatan Pertanian Bahagian Limbang telah mengadakan sebanyak 7 AgriCorp untuk Dun Bukit Kota dan 6 AgriCorp di Batu Danau, dan insyaAllah kita akan melaksanakan di Lawas dengan jumlah keseluruhan di Lawas adalah 6 AgriCorp. Dan ini merupakan program kita yang akan kita laksanakan dalam tempoh 2 bulan ini untuk pembangunan modal insan petani-petani ataupun peserta yang terlibat dalam pertanian. Baik, Encik Jafarudin, saya kira setiap program itu mempunyai objektifnya sendiri. Jadi objektif untuk penganjuran AgriCorp ni, Encik Jafarudin? Okey, selaras dengan visi dan misi Jabatan Pertanian Sarawak untuk menjadikan 2030 sebagai net food exporter di Sarawak. So, Pejabat Pertanian Negeri Sarawak dan juga Pejabat Pertanian Bahagian Limbang mengadakan pelbagai program, iaitu program pembangunan pertanian dan juga program pembangunan modal insan. Dan bagi pembangunan modal insan, kita mengkhususkan kepada program AgriCorp ini. Dan ini merupakan program yang julung-julung kali diadakan di pejabat oleh Limbang. Dan kita mengharapkan agar petani dapat mengambil segala ilmu yang akan kita sebarkan ataupun ilmu yang akan kita sampaikan dalam sepanjang AgriCorp ini dilaksanakan. Baik, Encik Jafarudin, saya kira untuk setiap program yang dilaksanakan memerlukan orang kata komitmen daripada para peserta. Jadi mungkin ada harapan Encik Jafarudin sendiri kepada peserta AgriCorp ni, Encik Jafarudin? Kita berharap peserta-peserta AgriCorp dan mana-mana masyarakat tani dapat mengambil peluang dan menghadirkan diri dalam setiap program AgriCorp dari pagi sampai ke petang. Sebab kursus-kursus ataupun program-program yang kita adakan pada AgriCorp, sepanjang AgriCorp kita laksanakan, merupakan kursus yang penting, yang mampu dan juga yang boleh meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan amalan agronomi, meningkatkan juga produktiviti pertanian di untuk projek-projek pertanian akan kita salurkan. So, dan kita berharap juga petani dan juga kita memesan kepada petani agar sentiasa berkongsi pengalaman kepada pihak kita daripada Pejabat Pertanian Bahagian Limbang dan juga berkongsi ilmu-ilmu, sebab kita sedar ada kalanya petani mempunyai ilmu yang banyak, so mungkin boleh berkongsi sama dengan Pejabat Pertanian dan juga boleh berkongsi dengan masyarakat-masyarakat tani yang lain. Baik, apapun, terima kasih diucapkan kepada Encik Jafarudin Ali selaku pegawai pertanian bahagian Limbang di atas perkongsian yang menarik itu tadi. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Jafarudin. Baik, saudara, negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Ayuh kita bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 dengan duduk di rumah jika tidak mempunyai sebarang urusan. Paling penting memakai pelitup separuh muka jika berada di luar kawasan ataupun berada di kawasan umum. Dan paling penting juga menjaga penjara akan fizikal. Baik, saya kira sampai itu saja yang sempat saya bawakan kepada anda dalam Cerita Pagi Sarawak CPS dari Limbang kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima